Sepanjang umur aku meniaga, aku belum ada customer yang berani berurusan direct dengan aku. Do same point. What a spec lu. Ha! Aku pun kena tahu dengan siapa aku berurusan. Aku cuma berurusan dengan ketua aja. Sorry, lambat. Din? Din! Oi! Kau lambat sampai lama betul tak dengar mungkin aku. Aku dah lama tak dengar orang panggil aku Din. Dekat Kuala Lumpur ni, orang panggil aku Grengo. Din! Grengo! Grengo. Tak lama dapat datuk. Apa ni? Rindu. Okey. Kau jangan nak cik pasal dengan aku. Malaysia aku kontrol. Brother, John tak pernah cari pasal dengan siapa-siapa pun. Melainkan orang itu yang cari pasal dengan John. Din. Ha? Kereta kau kan ni? Kereta apa? Kereta aku. Huyo! Wow. Dekat Kuala Lumpur orang tak cakap huyo. Diorang cakap yeeha! Yeeha! Okey, nanti aku ajar. Duduk kat Kuala Lumpur ni sebenarnya, mana boleh pakai kereta kecil-kecil? Tak boleh. Din. Aku dah tak sabar nak kerja ni, Din. Tak apa. Aku akan ajar kau macam mana nak buat duit kat Kuala Lumpur ni. Supaya kau boleh beli kereta lebih besar daripada aku. Kau dah makan dah? Aku belajar kau makan, jom. Macam ni cara kau berusaha dengan aku. Sial. Berani kau kita aku. Kalau kaki aku tak sakit ni, aku dah kejar dah peragut tadi tu. Kalau kat Kuala Lumpur ni apa-apa hal kau sebut nama Grengo. Jangan kata orang jahat, polis pun minta tolongan akulah. Hah, tepi sikit. Sorry bang. Faham. Aku janji Din, aku tak buat hal. Kau dah dapatkan aku kerja tukar masak pun aku dah bersyukur, Din. Cita-cita aku tu. Mai. Hah, kau nak makan lain kali makan kat sini. Kau tengok air kosong pun RM1 lah. Order bang. Baik, kau baik. Master Chef, kau tak faham batang putih? Close tu, tutup. Blah. Tutup kepala ho abang lah, tutup. Okey. Dia biadab, Din. Sebelah dia. Tak apa. Kau relax, Din. Aku settlekan. Abang tahu tak abang cakap dengan siapa ni? Ini brother Grengo tau, abang. Jangan kata orang jahat. Polis pun minta tolong dengan dia tau. Macam-macam. Okey. Power kan? Jom. Sabar, Din. Aku tak habis lagi. Bang, kalau kedai ni tak ada orang, kenapa ada customer kat sini? Customer always right. Customer always right. Kita makan kat kedai mamak sebelah. Din, aku marah ni, Din. Aku tahu. Bang, sorry. Din. Apa dia lagi? Tu bukan Farid ke? Farid Sanavegan. Budak kampung Melayu, Sempang 3, Parit nombor 2. Kau ingat aku tak boleh camu ke kau? Kau jangan nak sembunyi lah. Aku dengar kau sekarang polis. Nanti kau menyiasat ni. Mana, Wajat? Ni kau, Wajat. Abang janganlah marah, bang. Saya gurau je. Nama saya Ayul. Nama abang siapa? Berangkos. Wei, kenapa? Hah, Zal? Kenapa? Hah? Muka ulu ya nama berangkos. Sorry, bang. Dia ni memang lah. Daripada dulu je. Nama Din KL Grengo. Aku berangku. Kalau kau nak mangkuk ni selamat, letakkan senjata korang. Berat. Yeehaw.
nak bawa dia makan sedap-sedap yang mahal-mahal sikit pasal dia tak biasa kan? Tapi tak tahulah pula jadi macam ini. Kan? Tapi tak apa. Saya cam muka dia. Kalau saya nampak dia... Kalau saya nampak dia orang kat luar tu siap, saya nak tangkap tadi tapi saya kaki injet. Accident Formula One. Ada soalan apa lagi? Rasanya buat masa ni tak ada lagi. Hah? Fikir betul-betul? Betul. Bersuraya. Kau okey ke? Kita orang okey. Siapa kata aku okey? Aku tak okey ni. Kau nampak muka aku okey tak? Tak kan? Dia tak biasa dalam situasi macam ni. Trauma. Dah, pergi balik dulu. Nanti kita jumpa. Dan ingat, apa jadi kat sini, tinggal kat sini. Jangan risaulah. Benda kecil je. Ha! Jom, balik. Dah. Cerita kat rumah. Kita cerita kat rumah. Relax. Selamat datang ke salah sebuah rumah persinggahan aku. Haha. Aku memang sengaja cari desain ala-ala Bali macam ni. Menek. Aku sewa rumah ni pun bukan pasal nak tinggal sangat pun. Pasal aku banyak kutip budak-budak kerja kat Kuala Lumpur ni, kan? Jadi adalah tempat orang tinggal. Dahlah, tak payah menangis lagi. Banyaknya kuncing kau, Din. Ha, satu benda kau kena belajar dekat Kuala Lumpur ni. Kuala Lumpur sangat bahaya. Terlalu ramai sangat orang yang suka pecah-pecah masuk rumah. Rumah aku ni dalam bukan barang main-main. Semua mahal ni, ni semua mahal ni. Kayu cengal semua ni. Kayu cengal semua ni. Kalau kuncing kau hilang macam mana ni? Aku dah fikir daripada awal dulu dah. Pasal tu aku buat pintu dekat belakang tu. Pintu belakang tu selalu tak kunci. Tapi kadang-kadang bengang juga kalau dah hari-hari macam ni. Yul, kau nampak Yul? Yul! Hei, belum apa-apa dah lari. Yul! Macam mana kau boleh dekat dalam ni? Eh, ilmu hitam apa yang kau dah bawa dari kampung ni? Kau beritahu kat aku. Ini dah kes menceroboh ni. Kau beritahu kat aku. Din, jangan marah, Din. Jangan marah. Aku ikut pintu belakang. Aku tunggu kau lama sangat. Aku nak kuncin. Oh. Okay. Bodoh! 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 Macam mana kau boleh kena tipu dengan dia? Dan dia dah tipu aku hidup-hidup. Dia tak kenal lagi aku siapa. Aku berangku. Aku akan buat hidup dia menderita. Kau pun satu. Macam mana kau tak boleh cam si John ni selama ini adalah polis? Sorry, bos. Dah terlambat! Kau tahu tak berapa banyak kerugian yang aku alami? Dan aku hampir dia cukup! Dan budak-budak aku kebanyakan dah kat dalam. Aku nak kau cari Inspektor Farid sampai dapat. This is the time. Do something. Make me proud. Understand? Okay, bos. Kat KL ni, kalau gaji kau setakat 5-6 ribu, jangan haraplah kau dapat rumah. Ala-ala Bali macam aku ni. Berapa kau sewa rumah kau ni, Din? Rumah kat tengah-tengah bandar macam ini, 3,500. Bil api, RM700 tiap-tiap bulan. Aku tak pernah hutang. Aku bayar cash. Bil air, mahal, Yul. Aku mandi satu hari 6 kali. Astro, tiap-tiap bilik aku pasang. Wi-Fi lagi, aku kira apa-apa. Jadi sini aku nak tolong kau cari duit. Betul kau nak jadi tukang masak ni? Ha. Dapur kat belakang sana tu. Mulai hari ni aku nak kau masakkan aku tiap-tiap hari supaya kau jadi seorang tukang masak yang berkualiti. Okey. Okay. Kau pandai basuh baju? Pandai. Ha, kunci seorang tukang masak kejayaan dia apabila dia lembut membasuh baju. Belakang pintu tu ada baju kotor. Kau cucikan sekali. Baiklah. Din. Punya streka? Ha, aku dah nampak kejayaan dekat muka kau ni. Okey. Streka kat tepi katil, sebelah katil ada baju longgok belum gosok. Kau gosokkan sekali. Okey.
Pasti berjaya. Terima kasih, bang. Morning, Papa Mama. Hi, morning. Hi, happy birthday, sayang. Thank you, Papa. Happy birthday, sayang. Thank you, Mama. Farid jadi datang ke? Dah tentulah, Mama. Kalau tak datang, siap dia. Makanlah. Hello, sayang. Dah sampai ke? I tak boleh datang sebab I ada kerja lain. Dah janji nak hantar I. I dah siap ni. I faham tapi I tak boleh apa. You kena faham I sama sebab I bekerja bukannya main-main. Bukan I tak nak faham you. Tapi you yang tak nak faham I. Sayang, dengar dulu. Mimi, sayang. Tolong buka pintu tu. Ya, Mama. Happy birthday, sayang. Malu I tadi. Farid? Ke? Nanti? Uncle tengok muka Farid ni macam ada masalah je. Tak ada apa-apa, cuma... Cuma suka tipu orang. Memanglah muka macam tu. Mimi? Farid, jemputlah masuk dulu. Tak apa, nanti saya ingat saya nak hantar Mimi cepat. Jadi saya boleh sambung kerja saya. Kami bagi dulu, ya? Uncle. Saya akan follow dia orang dulu. Follow dia orang. Dia memang yang jauh ke cimbo. Ha? Siu siu dia ni jauh tu. Oh, kau nak kena sampai. Jauh. Bro. Apa kau buat ni? Ha? Kerja sikit pun kau tak boleh buat. Dan hutang aku bunga saja RM50,000. Siapa nak bayar semua ni? Aku nak hari ni korang cari dia yang keluar. Pintu ni bila nak betul kan? Buka perlahan. Ini lah hotel aku. Penthouse aku kat atas. Ini semua kenal aku ni. Semua ni kenal aku ni. Hey, kau nampak sangat nervous. Relax. Tarik nafas. Ambil dia. Dia pasal ni? Yelah. Semalam aku suruh aku masak. Mana aku nak gosok baju? Aku nak masak, aku nak gosok baju. Terbakar baju aku, Din. Tak apa, ni semua tak penting. Aku general manager kat sini. Apa-apa hal, kau sebut nama aku. Din. Grango. Grango. Okey, jom. Sheila. Zaki dah sampai dah. Zaki, kemok. Asal dia tak betulkan pintu kat depan tu? Ni kawan aku nak cari kerja kat sini. Kau bagikan dia application form. Bagikan dia. Tak payah. Ni semua pekerja aku. Tulis dulu. Kakak nak pen? Thank you so much, kakak. Din, alamat nak teruk mana ni? Hotel sama-sama penthouse. Sayang, betul ke you tak nak teman I? Betul, tak boleh. At least sekejap pun jadilah. You ni tak pernah sekali pun nak spam time lama dengan I. Bukan I tak nak, tapi memang tak boleh. Lepas ni I nak pergi jumpa Ipoh. Betul ke tak nak teman I? Okay, fine. Sayang. Okay, I promise nanti I akan cari date. Dan I akan teman you. Tapi I ada kerja sekarang ni. Okay lah. See you. Alright. Malam ni aku panggil Metallica nyanyi kat hotel aku ni. Aku dah bosan dengan Bon Jovi. Memang bagus. Eh, you tak bawa husband you ke?
Husband I tak nak ikut kena pergi shopping. Yelah, tak seronok kan? Mas saya, Ayul. Kai, kita pergi nama shopping. Penuh. Lalu, bagi nama penuh. Jom. Datin, minta beg. Ah, thank you. Terima kasih. Terima kasih ya. Nanti kita nak check in sini. Alright. Nampak bagus kan? Yes, nice place. Memang bagus. Betul lah. I lah tu. I buy perfume from Paris, Mademoiselle, 2000 je. Wangi kan? Datin punya, Paris juga. Tak, saya punya Winchester from London. 3000 harganya. Wow. Kat London, you beli perfume? Kat Paris kan? Bau apa ni busuknya? Wow. What is this? Busuknya. Petai, RM2 sepapan. Petai? Disgusting. Apa barang? Barang customer. Ini macam rumah kos. Ya, bawa kasih umat customer. Ha, makan kayu orang, makan rumah orang. Hei! Sepatutnya, Mr. Barber itu akan barang sama Wang. Asal itu ID Tiger mau kita orang lain? Pasal lu sudah bagi muka sama dia, bos. Pasal tu dia kitar sama lu. Dungi yang orang kasih dan muka kah? Kalau lu sudah tahu, asal lu duduk sini diam-diam? Sabaharudin bin Mat Yusof. Saya. Sekarang ini kau apa? Jam tak ada bateri. Saya tak pernah jumpa lagi bellboy macam awak ni. Balasan awak. Kalau nak kerja, kerja betul-betul lah. Awak ingat apa? Hotel ni bapak awak punya? Tak. Kalau bapak saya punya, dah lama dah saya jual hotel ni. Sekarang awak boleh keluar daripada hotel ni. Mulai hari ini, saya tak nak tengok muka awak dekat hotel ni. Selamat maju jaya. Tapi Cik Zaki... Dah terlambat. Macam mana kau buat kerja? Aku dah kutip kau daripada kampung bagi gaji tinggi-tinggi. Kau buat perangai macam gini, eh? Nah, surat perletakan jawatan kau. Baju kau. Now you get out. Macam, okey tak? Saya? Yes, you get out! Kalau you tak nak get out, aku get out. Jom, aku nak holiday lah. Din. Cakap. Kau rasa aku boleh dapat kerja kat sini tak? Sebab aku tak confident tadi. Tapi aku dah sebut nama kau. Aku cakap kawan aku GM kat sini. Nama dia Din. Tapi dia orang kata GM kat sini Cina. Kan aku suruh kau sebut nama Grengo. Grengo kan nama Cina. Aku kan Cina. Jom. Fed up. Aku nak jual hotel ni. Din. Aku nak tanya sikit boleh? Kenapa dengan kaki kau dulu tak macam ni pun? Aku jatuh kuda. Main polo sport. Masak aku. Kau nak makan apa, Din? Aku masakkan special untuk kau hari ini. Awal pula aku punya driver sampai hari ini. Hai. Kerekas luar dia tu pistol betul ke? Relax. Mestilah pistol betul. Kan aku cakap dorang ni aku punya bodyguard. Aku yang jaga dorang. Okey. Tak apa. Bos duduk belakang. Yul, masuk. Kau ni asyik lari. Kang, kau patahkan kaki kiri kau pula, Kang. Ni. Hutang bila nak bayar? RM50,000. Itu baru pokok dia. Belum bunga dia lagi. Korang ni apalah. Aku dah bankingkan 7 cek. Tengoklah akaun korang. Macam mana korang ni buat kerja? Hutang apa ni, Din? Aku macam takut je. Jangan takut. Grengo kat sini kan? Ini semua pekerja aku je. Kau jangan tipu aku, Din. Kau hutang diorang kan? Diorang ni along. Din! Alah, kau peganglah balik kan mesra nampak tu. Okey, macam gini. Esok pagi kau datang hotel aku.
Aku bagi cek satu kali lagi. Okey, tak payah buat appointment. Hey, KLCC. Bila kau nak bayar hutang kau? Kau pakai nombor telefon lama lagi kan? Nanti aku telefon. Jom nombor dah lama. Din. Ha? Din, tunggu. Aku nak baliklah, Din. Mak aku tiba-tiba telefon ni. Apa kata nak pergi KLCC shopping-shopping dulu? Yul. Cikgu Ramlah yang bunting pelamin dekat kampung kita tu. Dah kahwin belum? Nak pergi mana? Eh. Nombor lama. Tumpang lalu. Nombor lama. Din. Sebelum aku patahkan kaki kiri kau pula, apa lagi kau nak gebang? Yolah, aku rasa ada baik kau pergi berdiri kat belakang sana. Kau tutup mata kau. Aku tak nak kau tengok sisi hitam aku. Tutup mata, Din. Berkicap ni kita, Din. Tak ada apa. Tumpah okay. Lalu, bang. Kau. Pergi cek beg dia ada apa. Ha, ni. Aku nak kau bayar hutang akak. Ni. Ambil kau. Ni, kau tengok ni. Ni. Sakit bukan? Kau diam. Tak. Kau. Aku setelkan diri dulu. Aku bayar. Aku. Pergi balik. Yul. Dia bebek aku dan aku dah cakap jangan bebek aku dah bebek. Okey. Tak apa. Jom. Aku jaga kau. Okey. Dorang ni semua nasib baik je ni. Cerita pasal Cikgu Ramlah tadi. Tu berjalan laju sikit. Jangan ambil kesempatan atas paras rupa aku yang elok ni. Okey. Itu Farid kan? Assalamualaikum. Apa khabar Arun? Ya Allah, lama tak jumpa. Cantik kulit sekarang. Pakai produk apa? Arun. Arun. Aku dengar sekarang kau kerja biasa-biasa je kan? Kan bagus kalau kau kerja sebagai seorang pegawai polis. Dia bukan polis. Bukan. Kuat betul jodoh kita sekarang ni kan? Dua hari betul-betul. Malaysia bukannya besar sangat. Duduk. Apa salah kau panggil aku Arun? Shh. Ni siapa ni? Ni Corporal Paul. Paul, ni kawan sekolah aku dulu. Polis juga. Aku ingatkan penjangak. Muka dah macam orang jahat. Kau mesti ingat dia orang jahat juga kan? Itulah. Kan? Biasa semua polis handsome. Aku ingat kau tengah menyamar. Kita orang panggil kau Arun sebab semalam kita orang dah salah cakap. Jadi, kita orang takut berulang lagi kan? Tak ada hal lah. Kau orang datang KL ni sebenarnya, kau orang buat kerja apa? Aku pilot. Pilot? Sejak bila kau jadi pilot? Halo? Enjin Boeing aku dah overhaul belum? Yelah, The Pilot. Aku seorang yang tak kerja lagi. Oh. Kalau ada kerja kosong, bagi tahulah. Apa kerja yang kau boleh buat? Chef. Chef. Chef, eh? Aku rasa aku ada kenal beberapa orang usahawan kat Malaysia ni. Dia orang tu kira terkenal juga lah. Arab Saudi, Dubai. Aku rasa mungkin dia boleh tolong kau. Taruh nombor telefon kau. Masuk nombor telefon kau. Savekan nama sekali. Grango. Aku pun. Wei, lepaskan aku. Dato' Jamal, apa khabar? Siapa ni? Kau tak perlu tahu siapa aku. Anak kau dalam tangan aku. Kalau kau nak anak kau selamat, bagi aku 2 juta ringgit. Dan jangan lupa bagi tahu bakal tunang anak kau
Jangan masuk campur kerja aku. Hello? Hello? Siapa kau, ha? Eh, kau jangan cuba nak ugut aku, faham tak? Kau tak perlu tahu aku siapa. Kalau kau tak bayar aku 2 juta, aku bunuh anak kau. Papa! Papa, tolong Mimi, Papa! Ya Allah, Mimi, Mimi, hello? Hello? Papa, tolong Mimi, Papa! Diam! Lepaskan aku! Murad! Boleh masuk bilik! Sebelum aku hilang, sabar! Tolonglah Uncle Farid. Uncle dah tak tahu nak buat apa lagi dah ni. Tolong ya, Farid. Baik, Uncle. Saya datang sekarang. Paul, kita kena pergi balai sekarang. Okay. Kau ambil duit ni. Kau order apa yang kau nak. Tapi kau bayar, eh? Bila kau dah dapat kerja nanti, duit gaji kau bagi kat aku. Pandailah aku beranakkan duit kau. Kenapa kau marah sangat orang ambil beg kau? Kalau aku bagi tahu dengan kau, kau jangan bagi tahu orang lain, Din. Nyawa aku ni, Din. Janji. Promise. Promise. Kawan aku, Kiko, selalu temankan aku bila aku kesunyian. Dulu kecil-kecil, mak aku suka buat baba cak. Lepas tu, barang masak mak aku. Banyak, Din. Dulu aku komando, Din. Lepas tu aku dah tak ingat dah. Apa yang aku ingat, dengan kau, mak aku. Aku suka masak. Mak aku cakap, semuanya tertulis dalam diary ni. Ni. Gambar aku kena kejar anjing. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Korporal. Din, aku kena kejar polis. Dapat kerja? Dua orang? Din, aku kena hantar ambulan. Tak, tak. Saya bukan nak kerja sangat pun. Nak temankan si Ayol ni. Kesian dia. Din! Okey. Mulai hari ini, saya akan tempatkan anggota keselamatan di rumah Datuk untuk memastikan keselamatan Datuk sekeluarga. Walaupun Mimi itu cuma anak tiri saya, Tuan, tapi saya dah anggap dia macam anak saya sendiri. Saya harap Datuk bersabar. Kami pihak polis akan buat yang terbaik untuk memastikan keselamatan anak Datuk. Terima kasih, Tuan. Saya sanggup buat apa saja demi untuk keselamatan anak saya, Tuan. Teru kan aku dapatkan kerja kat dapur. Kalau setakat basuh pinggan, baik aku duduk kat kampung je. Buat apa aku datang KL? Aku nak baliklah. Yul! Untuk kita berada di atas, kita kena bermula dari bawah. Macam aku. Aku start daripada hotel dulu. Aku receptionist. Sekarang, aku dah general manager. General manager boleh tolong kau cuci pinggan. Takkan kau tak boleh? Tapi kalau kau tak suka, tak apa. Aku ada hotel satu lagi. Aku masukkan kau kat situ. Macam? Tak apa, nanti kau belajar. Ah!
kata nak recommend aku dengan hotel yang lain. Tapi kenapa kita kat sini lagi? Hotel aku tu pindah Johor pula. Aku tak ada nombor telefon dia. Tapi kau jangan risau. Aku ada hotel satu lagi. Harap-harap dia tak pindah lah. Ya ke? Yeeha! Kau ambil barang, jangan lupa bayar, eh? Ada, bang, ada. Ya, bos. Jangan risau apa-apa kau sebut nama Abang Long Rengku. Aku ada di sebelah kau je. Tak ada, bang. Apa yang tak ada? Pen, ada pen. Saya ada. Cepatlah. Sekejap, bos. Sekejap, bos. Kau tulis apa aku cakap. Jalan joket, simpang 4, ada jejantas. Tas. Terselit apa, bos? 2 juta, sebelah tong sampah. Bos, banyak sangatlah. Bos SMS je lah. Padam. Hei, tak payahlah padam. Dia orang nak padam, dia orang padam sendirilah. Bukan kerja kau. Biadab betul lah. Bang Grenggo dah rasa sangat-sangat hot dah ni. Terkejut kita. Standby. Tuan, tengok tuan. Macam mana dia boleh tahu dia tugas situ? Siapa pencuri lubang? Siapa pencuri lubang? Sial! Berani dia salang duit aku? Cari dia orang, ambil balik duit itu. Dan aku nak kau bunuh dia orang. Memang dia orang sampai hancur. Bawa balik duit aku. Faham? Faham, bos. Berani dia main-main dengan aku, eh? Awak tahu tak apa yang awak dah lakukan? 2 kali awak gagal dalam operasi. Ingat, Farid. Kita tidak boleh leka dalam tugasan. Sebab kita sentiasa menggalas tanggungjawab negara. Maafkan saya, tuan. Saya akan pastikan lepas ni unit saya lebih fokus. Tapi ingat, Brengko terlalu licik. Kita kena lebih licik dan berhati-hati. Saya faham perasaan awak. Tapi ingat, sebagai anggota polis, jangan tindak melulu. Tuan. Paul. Lepas ni aku nak semua unit kita lebih fokus. Ini dah kali kedua kita gagal. Thank you.
Hi, good evening. Welcome to... Hai, Sheila. Boleh saya bantu? Bagi aku bilik paling mahal sekali. Din, hotel ni mahal, Din. Kalau tak duit, jangan datang sini. Kau ingat aku tak ada duit ke? Okey. Cash ke hutang? Kalau hutang tak boleh, Din. Nanti saya kena marah dengan Cik Zaki. Of course, cash. Dia bagi cash. Din, baju chef yang kau belikan aku brand Chanel tadi... tinggal. Brand Chanel? Mesti tertinggalkan sekali dengan beg Prada aku, kan? Tak apa, esok kita beli lagi. Thank you, Din. Bilik apa tadi ada? Okay, so sorry. You nak bilik mana satu? Yang paling mahal sekali. Yang paling mahal presidential suite je. Sedap nama tu. Aku nak bilik tu. RM5,000 semalam, Din. Buat sebulan dululah. Banyak betul peluh kau ni. Ada apa lagi? Tip. Ambil dulu. Ambil. Ambil. Great, you did. Cukup. Chanel tu kita letak kat bilik you nanti, eh? Din, ha? Kau cakap dengan aku Chanel tadi? Chanel lah. Budak kampung. Bukan negatif sangat pun. Din. Oh. Have a nice day. Beg-beg aku shopping ni, nampak tak? Kau suka bellboy angkat? Ha. Satu bellboy pun tak nampak. Korang ni macam ni buat kerja ni. Lain kali sebut betul-betul. Tuan, tiada mangsa yang terkorban. Tuan. Tuan. Ada beberapa das tembakan telah dilepaskan. Di sini, Tuan. Tuan, dia orang cuba nak bunuh dia dengan Yui. Tapi gagal. Yeah.
betul. Kita dah kena retire semalam. Weh. Kau ingat tak apa jadi semalam? Kau ingat tak apa jadi shopping semalam? Kita shopping bag-bag semua pun dah tak ada dah ni. Aku letak duit aku kat atas safe box, tempat paling selamat sekali kat atas tu. Sekarang dah tak ada dah. Kau ingat tak apa jadi semalam? Yul. Apa jadi semalam? Weh, kau dengar tak? Kasut ada lagi. Apa jadi semalam? Aku ingat. Apa? Semalam ada seekor anam pergi ke aku. Lepas tu dia pegang sini. Tuirit. Hey, aku tak cakap pasal tu. Sedap. Kau tak dengar ni. Sedap gila. Sedap. Aku taruh duit dekat atas tu. Tempat paling selamat sekali kat atas safety box. Dengan baju-baju semua dah tak ada. Din. Kalau orang tanya aku, cakap aku wajin lagi tau. Apa yang jadi semalam? Malam. Muazzatan falafel. Wa'azamu ala. Apa tu mi? Kanazam wa'adah. Masya Allah. Wa'azam. Masya Allah. Ya. Macam mana aku nak bayar bilik? Dengan pakaian tak senonoh. Minta baik kau kejap. Gangster sangat bau dia ni. Din. Kau kelakar semalam. Kenapa tuan? Kenapa? Tak ada apa-apa. Din. Apa lagi kau ni? Duit kau hilang semalam 2 juta. Kau dah nampak aku pegang duit. Astaghfirullahalazim. Kenapa tak cakap? Aku dah beritahu kau banyak kali dah. Din. Kita tak boleh nak buat macam semalam lah macam ni. Din, aku nak anak tu, Din. Aku nak anak tu, Din. Aku nak anak tu. Dahlah. Kita nak buat macam mana sekarang ni? Aku tak tahu. Sekarang kita turun, kita tahan taksi. Balik rumah, aku fikirkan. Okey. Nak balik ada duit ke? Aku tak... Tak ada! Ni apa dalam poket ni? Di Arab ada lah. Bila masa kau pergi Arab, Din? Aku bagi tahu kau minggu lepas aku ada pergi Arab. Oh. Kampung baru. Cik Hussein? Tolong tunjukkan rekaman CCTV yang saya minta tu. Okay. Cik Hussein tolong zoom in. Aku dah agak dah. Tuan kenal dua orang ke? Ya, kami kenal. Dia orang berdua ni dalam pengawasan kami. Kalau tuan nak tahu, merekalah yang menyamun baju Pak Arab daripada Dubai tu. Dan kau tahu salah seorang daripada mereka adalah bekas pekerja saya. Murad, tolong simpan.
Din. Oh. Kita kat mana ni, Din? Aku tak tahu. Oh. Jadi, korang yang kita duit aku. Kalau korang nak kaya, korang coliklah sendiri. Kenapa ambil duit aku? Mana duit aku? Hei! Ah, hilang duit. Tersalah letak tempat agaknya. Aku rasa duit yang kita shopping tu kot. Ah, saya pun dah hilang selipar kat dalam masjid. Semayang ajat. InsyaAllah. Alhamdulillah, saya punya jumpa. Habis tu kau bayar hotel pakai duit apa? Kadang-kadang, saya ada juga ingat saya hilang duit juta-juta. Tapi semua tu perasaan je. Oh, aku rasa... Serius, bro? Baju chef yang kau belikan aku dalam channel aku. Tu? Duit apa yang awak cakap tu? Memang saya tak faham langsung. Kau ingat? Korang fikir aku bodoh, eh? Korang ingat aku tak tahu? Korang yang ambil duit tembusan 2 juta tu kan? Duit 2 juta apa ni? Tak faham, ah? Takkan kau tak faham, Din? Dia cakap senang je. Tak apa, bang. Kalau dia tak ingat, saya ingat. Dia pernah bawa saya pergi coket. Jumpa kawan dia, kawan dia pernah pinjam duit. Duit tu dalam tu sampah, depan kedai kasut, bawa je jantan. Duit apa, eh? Tak faham, ah? Duit apa? Kan? Korang dah curi duit aku. Korang bagi hilang. Baiklah. Aku bagi tempoh 3 hari untuk kau dapatkan balik duit aku. Tapi 2 kali ganda nilainya. Kalau tak, aku akan bunuh kekasih hati Inspektor Farid. Ingat-ingat, Yol. Duit yang... dia ni yang suruh kau tulis dekat kotak oren tu. Yang... Tak ingat. Hey. Aku tak nak dengar. Kalau korang nak selamat, korang sayangkan nyawa korang, korang juga akan tanggungjawab atas tembusan kesayangan aku ini. Dalam masa 3 hari, bagi balik duit aku. Selepas 3 hari, setiap hari, 1 peluru akan masuk dalam badan korang. Masya Allah. Aku trauma, Din. Yul. Habis tu duit tu kat siapa? Kau kira betul-betul. Kau kira betul. Din. Aku takutlah, Din. Aku takut gila. Aku bercakap dengan kau, muka kau relax je, kan? Macam inilah, Din. Tadi masa aku tengah masak, aku dah fikir habis-habis dah. Apa kata kau bayar pakai duit kau dulu? Duit kau kan banyak. Kau kan kaya. Kau cakap dengan aku separuh daripada KLCC tu kau dah punya cukup, tau. Dah cukup, Ayol. Aku tengok-tengok dengan kau lah. Aku bukan tak nak bayar, Yul. Duit aku... Aku dah beli saham. Aku kena tunggu saham aku punya indeks naik dulu. Kalau aku keluarkan sekarang, aku akan rugi juta-juta, Yul. Ha. Habis tu kita nak buat macam mana, Din? Kau nak aku bayar, aku mana ada duit? Itulah aku dah cakap dengan kau, Din. Kau tak nak dengar, aku dekil. Aku ingat siapa ambil duit aku. Ah, kong. Akong? Akong tu siapa, Din? Thank you.
Simpan nafsu kau tu. Aku tak nak apa-apa dengan budak ni. Kalau dia gagal bayar aku, baru kita buat kerja. Jangan kau harap nak dapat duit tu. Aku benci dengan muka kau. Pergi! Hey, Susan. Hai. Mana bos? Bos tak ada. Mana pergi? I kan bos. Bos besar. You, I kan besar. Yo. Seram ni. Jangan seram. Minta aku bank kau jap. Tak nak lah, Din. Sekejap je. Nyawa aku, Din. Kau tak percaya kat aku, Yul? Percaya. Selama ni aku jaga kau, kan? Okey. Okey. Kejap je. Din. Kiko. Baba Cak. Cak Cibu. Hey! Apa? Betul, Tuan. Okey. Awak dah sampai lokasi? Ya. Forensik? Forensik akan sampai sekejap lagi. Okey, saya on the way. Okey. Dalam 10 minit saya sampai. Okey, baik, Tuan. Saya tunggu, Tuan. Okey. Okey. Yul! Yul! Kiko kena curi, Yul! Kiko! Aku risau, Yul! Yul! Dia orang semua pembunuh, Yul! Yul! Kiko! Yeah! Kiko, aku mana? Tak tahu! Sini. Mana Akong? Yul! Kau tengok apa kau dah buat? Macam mana kita nak tahu mana Akong kalau kau dah bagi semua orang tidur? Kiko selamat, Din. Kiko. Eh, pasal Kiko ni lah. Yul! Down, boy! Yeah, good boy! Haha! Okay! Diorang semua tidur! Come, boy! Hey, boy! Come! We balik, boy! Tuan, nama mangsa Daniel Lim. Umur dalam lingkungan 30-an je, Tuan. Maklumat yang kita dapat, Danny alum besar kawasan ni. Dan Dane pernah pinjam duit kepada mangsa. Saya rasa Dane ada kaitan dengan kes ni. Okey, tak apa. Besok, hantar laporan sebaik mungkin. Sedap sangat, Din. Aku tahu kau penat. Aku segan nak makan. Ya. Aku bagi kau makanan yang berkhasiat. Fitness. Makan. Seorang lelaki ditemui mati di kawasan Pelumbungan. Makan. Din. Ini bukan Akong yang kita cari ke? Ah, inilah dia. Dia dah mati, Din.
Habis tu duit 2 juta aku dekat siapa? Bro! Yeah. 2 hari lagi. Kita memang tak mampu nak bayar, Din. Aku makan dululah. Yol, cuba kau angkat tangan kau. Ha. Bengkokkan. Tepat sekali. Kau tahu aku ada banyak harta, kan? Tahu. Tapi aku tak pernah nampak pun. Ha, pasal pakcik aku pegang harta aku, Yol. Aku boleh dapatkan balik. Tapi dengan satu syarat, kalau kau boleh tahan tangan kau macam ni, kau jangan turunkan selagi aku tak suruh kau turunkan. Dan ini juga yang dinamakan hotel management. Ha, makan. Turunkan tangan. Mana boleh makan, Din? Apa pasal? Ini hotel management. Aku cakap turunkan. Hotel management, Din. Ah, suka kau lah. Jangan sama-sama tunjuk hero. Pasti semua akan selamat. Ini semua cuma hotel management. Hey, Jesse James. Mana? Ke tepi, ke tepi. Yang ni minta. Oh, beratnya. Berat. Mari Ozawa. Mari Ozawa. Huh? Pakcik kau Cina ke? Huh? Ayolah. Keluarkan barang-barang ni semua. Minta tolong masukkan dalam beg. Bang. Oh, bang. Abang jangan risau, bang. Jangan panik. Ini semua hotel management ni, bang. Ah, dah ada panggilan masuk. Tolong cepat sikit. Halo. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, ya, mak. Sihat ke? Yang ni. Alhamdulillah. Yang tu pun masukkan. Sihat. Eh, tak adalah ni Din tengah ajar pasal hotel management ni. Hotel management? Oh, ya ke? Eh, susah mak hotel management ni. Mana Din ni yang mak dah cakap? Haa, nak cakap dengan Din. Haa, Din. Din, aku nak cakap ni. Cakaplah. Kau sebut nama aku, eh? Kau sebut nama aku? Yelah. Ah, tapi tak apa, Din. Diorang cuma tahu nama kau je. Diorang tak tahu pun nama aku Ayul. Abang ni pun tak tahu nama aku Ayul. Abang kan? Tak tahu. Ha. Ambil. Okey. Tunggu apa tu? Cepat sikit! Terhege-hege. Macam penagih. Yang tu angkat sekali. Angkat je. Din. Din. Apa? Aku ni patah lah, Din. Kau ni buat hal lah. Aku pesan angkat timbun kan? Terungkan lembik, tahu tak? Kau ni tak kenapa ya? Mampus. Kenapa pakcik kau panggil kau Hoi? Kau nama kau Din ke? Nama Cina aku. Woi Hoi Din. Lari! Lari! Kau tahu Din, seumur hidup aku, hari ni aku nampak muka kau kusut, Din. Ah, macam ni lah baru nampak riak wajah kau tu bermasalah. Aku ada masalah dengan bau baju kau. Bau dah macam gangster. Dah boleh tukar dah tu. Yelah. Tapi aku tak ada duit, Din. Abang, tolong tiupkan Bella ni. Ni. Kasih, bang. Abang ni ingat tau satu hari je lagi. Satu hari je lagi. Satu hari je lagi. Ya, satu hari je lagi, Din. Satu hari je lagi. Satu hari je lagi. Rango! Kenapa muka kau macam ni? Ini masalah sangat ni.
Satu hari je lagi. Takutnya. Ingat semua maklumat yang diberikan tadi. Kali ini kita kena berhati-hati. Yang pertama, perhatikan dan ekori Din dan Ayui. Kedua, hasil siasatan kes pembunuhan Daniel Lim ada berkait rapat dengan kes ni. Kita dah kena pasti siapa pembunuhnya dan juga motif pembunuhan. Dan semua ni ada berkaitan rapat dengan kumpulan Branko. Yul, Yul. Kenapa Yul? Yul! Aku kena tembak, Din. Mana? 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 Aku kena tembak. Hah? Hmm? Sisi! Yul. Yul. Hai. Hello. Sakit. Sakit gila. Din, kau jangan sedih, Din. I love you. I love you. I love you so much. Aku cuma nak kau ingat satu je, Din. Friendship. Stronger than thunder. Okay. Dah mati dah? Hmm? Dah? Dah mati? Tengah cuba. Aku nak mandikan kau ni. Tak boleh mati kan? Pasang kau mimpi. Din. Din, aku takutlah, Din. Aku takut sangat ni, Din. Mana kita nak cari duit nak bayar di Ulu Yam tu? Macam inilah. Kau ikut aku. Kita balik rumah betul aku. Dekat situ banyak duit. Jom. Din. Din, kenapa kita tak ikut pagar, Din? Pintu pagar rumah aku semua otomatik. Aku lupa bawa remote. Besar betul lah rumah kau. Mesti cantik kan dapur dia? Aku tak biasa tinggal rumah kecil-kecil. Topeng mana topeng? Ada. Okey, satu lagi aku nak pesan kat kau. Sebenarnya aku kena halau keluar daripada rumah. Jadi makcik aku memang tak nak tengok muka aku kat rumah ni. Apa-apa kau buat sekalipun, jangan buat bising. Okey? Faham? Okey, jom. Senyap! Kau beli topeng macam ini kenapa? Terkejut aku, Din. Terkejut. Aduh. Aku panjat dulu. Pergi panjat dulu. Muka kau macam terkopek. Cepatlah. Pergi panjat. Kenapa aku pula yang kena panjat? Kau kan tetamu. Tetamu kena masuk dulu. Dah pergi. Okey? Fuyo! Hei! Hei!
Yul. 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 Oh. Sorry. Jangan bising. Okey. Din, Din. Ha. Kau terer kan? Kenapa? Kalau kau terer, kau jawab teka-teki aku ni. Apa dia? Dalam banyak-banyak-banyak, apa yang paling banyak? Banyak utang? Salah. Dah betul lah tu. Sikit lagi, Din. Banyak menipu? Sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Aku tak tahulah, Yul. Apa dia? Banyak gila. Ya, memang banyak pelempang aku nak bagi kau. Mana barang-barang aku suruh bawa tadi? Banyak main. Cepatlah sikit. Ini solek baru ni. Ini apa ke benda ni? Ini apa benda? Apa benda? Kau nak suruh buat apa ke benda ni? Kau nak gurau, kau nak digaduh. Ah, cantik. Serkup aiskrim kau bawa buat apa? Kau nak aiskrim siapa? Kau bawa balik benda lagi aku nak aku punya spanner dengan screwdriver. Tak cakap apa pun, Din. Aku bukan cakap kat kau. Aku ingatkan diri aku. Din, Din, Din. Apa? Kenapa TV dekat rumah persinggahan kau tak besar macam ni, Din? Iyalah. Kau suka? Suka, suka. Balik nanti kau angkat je. Okey? Apa yang kau nampak kau suka, kau ambil. Okey. Ah, cek dalam-dalam ni sekali. Tuan, mereka yang banyak pagar tadi, Tuan. Kata nak salam pakcik kau, Din. Iha! Semua ada kat dalam ni. Jom balik. Tak payah jumpa lagi lah. Eh, Mangkuk. Kunci mana? Oh. Yul, aku ada tok kunci dalam beg kau. Kau letak kunci dalam beg aku ni. Kau bagi kikut tidur dengan kunci ni. Ya, kejap. Jat. Nah, ni barang korang. Din, ni bukan beg kau ke, Din? Ha? Ha. Eh, alun kau pun hutang aku tahu. Ada cepat, jangan buat drama kat sini. Mana kunci? Thank you.
Siapa pula main mercun siang-siang hari sini? Polis. Korang nak main-main dengan aku eh? Tak. Eh, pergi jahanam dengan korang. Korang. Bos. Habiskan diorang. Okey, bos. Diam. Inspektor Farid, aku dah lama tunggu saat ini. Akhirnya, aku jumpa kau juga. Tapi, aku tak boleh lupakan dendam aku. Apa kata kita fight? Hey!
Kiko okey, nampak mata dia terbeliak lagi tu. Dia okey, okey, okey. Jom balik, jom balik. Alah. Ha, kita nak perlahan-lahan ya. Kakak, Kiko tak bernafas ni, kakak. Kakak, tolong Kiko, kakak. Jom balik. Papa, dua-dua abang ni yang selamatkan Mimi. Terima kasih banyak-banyak ya, bang. Terima kasih, nak. Terima kasih. Hai, jangan cakap macam tu. Sepatutnya kita orang yang kena cakap terima kasih. Betul kan, Din, kan? Jom balik. Eh, sabarlah, Din. Dia orang yang selamatkan nyawa kita. Okey, okey, okey. Itulah. Kita orang patut terima kasih pasal kita orang selalu menyusahkan yang lain-lain. Hei, betul lah tu. Kau dah nampak dah. Bagus, bagus. Barulah kau lupa. Sebenarnya hidup ni penuh dengan warna-warna kegelapan. Warna-warna kegelapan yang bisa mengatur kita. Jadi saya nak cakap saya betul-betul. Kau ihat dulu. Kau iha dulu. Aku nak cakap kau nak iha. Aku nak cakap kau nak iha. Iha! Dah! Jadi saya cuma nak bagi tahu yang saya rasa. Tengok, aku nak cakap pun aku dah tak ada mood sekarang. Habis semua. Dah, jom balik. Bye. Nak, ni Uncle dengar kata anak berdua ni nak cari kerja, ya? Saya nak jadi tukang masak. Saya suka masak. Tak apa. Saya memang nak belikan restoran untuk dia. Jom balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nak tepi, Kak. Aku sakit perut lah. Bapak segala kita. Mencuri dosa mati masuk neraka. Aku cakap polis. Polis! Wait. Kau nak restoran tak? Polis! Kau nak cari tukang masak ke tak? Nak. Habis tu. Okey. Tapi kau selalu tipu aku. Kau selalu congong aku, Din. Okey, Yul. Sorry ya, aku tahu aku selalu menipu kau. Aku malu, Yul. Aku bukan GM hotel pun. Habis tu? Aku kerja untuk CIA. Aku dah agak! Aku dah agak, Din. Aku dah agak, tapi... Tapi apa? CIA mana kaki timpang, Din? Kau tipu aku lagi lah. Aku undercover lah, Yul. Kau tahu undercover kan? Kau tak boleh bagi tahu orang identiti sebenar kau. Iya ke? Ha! Nanti aku ajar kau. Aku pasti ajar kau. Sorang macam lebay, sorang kaki kitai. Jujur tak tersampai, akal normal ku nak dibai. 1000 benda dia cakap, mucap aku nak tangkap. Yang bohong yang betul dah bergaul macam tahyul. Penuh tipu daya, kau manis dari gula. Semua cerita direkam macam cerita dalam drama. Suasa yang bisa buatkan aku gila. Tak ingat nak mandi, tak ingat anak bini, wey. Semuanya, oh, kujawab kata.